Kok masih bisa main gitar dan ketawa-ketawa, senyum-senyum, gandengan tangan, mesra-mesraan? Saat sekarang kita ke Polsek ya, yang tadi Anda melihat dan Anda juga sempat emosional pada saat menceritakan Shane bermain gitar dan Mario dengan pegangan tangan dan gelendotan. Reaksi kepolisian gimana sih pada saat itu? Mereka menghentikan terdakwa Shane untuk main gitar kah? Atau Anda protes kepada terdakwa ini kah? Atau apa kejadian pada saat itu? Jadi saat itu saya bilang gini, kok bisa ya Pak main gitar begitu? Ngomong sama siapa? Sama yang ngetikin itu. Sama yang ngetikin penyidik yang sedang mem-BAP saudara? Iya. Lalu reaksi penyidiknya? Diem aja. Anda enggak? Saya cuma diinfo sama pengacara saya, udah Ibu jangan menghadap ke sana. Jadi kan, ini kan ruang kaca ya Pak. Jadi saya disuruh buang muka ke sini. Gitu, karena kondisi saya waktu itu, jujur saya nangis karena saya lihat apa yang David rasakan, saya merasa itu anak saya. Ya maksudnya, benar yang tadi Pak Hakim bilang, teman anak kita adalah anak kita, gitu. Apalagi saya tahu kondisinya David kan, dia divorce, jadi kan tidak ada, maksudnya kurang kasih sayang ibu itu. Saat itu kan saya nggak tahu kalau ibunya, maksudnya mereka baru menikah kan saya nggak tahu saat itu posisinya. Jadi kok bisa-bisanya gitu. Dia tahu yang disiksa itu masuk rumah sakit. Minimal menunjukkan muka menyesal deh. Kok masih bisa main gitar dan ketawa-ketawa, senyum-senyum, gandengan tangan, mesra-mesraan. Itu gak maksudnya hati nuraninya kemana? Gitu loh, maksud baik. Saya. Itu di ruangan pemeriksaan, mereka sedang bermain gitar dan duduk bersama, di ruang pemeriksaan yang satu ruangan atau di ruang terpisah? Di ruang kaca, itu satu ruangan. Jadi ada dua bangku. Hadapan gitu bangkunya. Sudah diperiksa atau belum mereka? Saya kurang tahu. Saya diperiksa tanggal 21 malam. Treatmentnya seperti apa sih kepada mereka berdua waktu di Polsek itu? Treatmentnya dari penyidik, perlakuannya dari penyidik itu seperti apa pada saat di Polsek itu? Memperlakukan seperti memang ini ada dugaan tindak pidana, ini terduga pelakunya, jadi memang harus ada atensi khusus atau memang ya dibiasain aja. Iya dibiasain aja, soalnya anak korban, anak pelaku juga keluar masuk ruangan itu kayak emang tamu biasa gitu, nggak kayak orang yang dalam proses hukum diperlakukan gitu. Menurut saya ya. Ada nggak perwakilan dari terdakwa Mario atau Shane yang memang hadir pada saat itu seperti halnya pada saat datang di rumah sakit seperti yang tadi Pak Rudi bilang? Mamanya datang waktu saya di mamanya siapa? Mamanya Mario datang, ya. Sama satu orang laki-laki. Saat itu saya tidak tahu siapa laki-laki itu, tapi setelah muncul di berita, oh itu ternyata pengacaranya gitu. Sama orang perempuan dewasa yang dengan maksudnya berhubungan dengan si anak pelaku. Tapi saya nggak tahu siapa. Itu sebelum bermain gitar atau setelah bermain gitar itu? Setelah bermain gitar. Setelah bermain gitar baru datang ya. Saya Tili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.